Sebanyak 2.000 warga Kecamatan Tanjung Pura Langkat, Sumatera Utara mengikuti zikir akbar bersama jajaran kepolisian Resort Langkat dengan mengambil tema Islam itu damai, damai itu Islam yang dilaksanakan di halaman Masjid Azizi Tanjung Pura. Dalam zikir akbar tersebut hadir Kapolres Langkat AKBP Dedi Indrianto, Sultan Langkat, Ketua MUI Haji Ahmad Mahfud, Kajari, maupun juga berbagai tokoh pemuda, tokoh agama, serta muspika setempat. Ustadz Hasbi Al-Mawardi Lubis yang memberikan ceramah mengatakan, semoga dengan adanya kegiatan zikir yang dilaksanakan ini, seluruh umat Islam dapat bersatu dan tidak terpecah belah. Ustadz Hasbi juga mengajak pada jamaah yang hadir untuk tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan NKRI agar menjadi negeri yang aman dan damai. Pemangku Kerapatan Adat Kesultanan Negeri Langkat Teku Azwar Abdul Jalil Rahmatsyah pada kesempatan itu juga menyampaikan hubungan kesultanan dengan AKBP Dedi Indrianto yang sebentar lagi akan mengakhiri jabatannya sangat erat serta sangat baik. Pihak kesultanan juga mengapresiasi acara zikir yang dilaksanakan ini dan mendoakan Kapolres Langkat AKBP Dedi Indrianto untuk dapat sukses melaksanakan tugas di tempat yang baru. Kepada nama yang kami sebut. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata. Ini sama-sama kita mengapresiasi.